5 kebiasaan sederhana ini bisa membuat jantung sehat. Terkadang, karena kebiasaan buruk yang dilakukan sehari-hari, bisa memicu munculnya berbagai penyakit yang mematikan, mulai dari diabetes, kolesterol, bahkan penyakit jantung yang tidak dirasakan di awal. Sebenarnya, untuk menjaga kesehatan jantung itu tidak terlalu sulit. Cukup dengan kebiasaan sederhana saja, sudah bisa membantu tubuh agar terhindar dari penyakit jantung. Berikut beberapa kebiasaan sederhana yang bisa membantu untuk menjaga kesehatan jantung dengan mudah. Pertama, sarapan. Hal yang bisa dilakukan di awal pagi adalah sarapan. Sarapan sangat penting dalam menyediakan energi yang digunakan untuk beraktivitas. Sarapan juga membantu tubuh agar tidak cepat lapar dan terhindar dari keinginan ngemil, apalagi makan yang berlebihan hingga membuat obesitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Journal of the American College of Cardiology, orang yang tidak sarapan lebih berisiko terkena serangan jantung yang lebih tinggi. Selain itu, mereka yang melewatkan sarapan juga rentan terkena obesitas dan kolesterol tinggi akibat penyumbatan pembuluh darah. Kedua, jalan kaki. Kurangnya aktivitas fisik juga bisa jadi penyebab munculnya penyakit jantung. Sebuah penelitian mengatakan bahwa orang yang jarang melakukan aktivitas fisik lebih rentan 2 kali lebih besar terkena penyakit jantung. Jika Anda tidak punya banyak waktu untuk sekadar lari pagi atau nge-gym, cukup dengan berjalan kaki dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Berjalan kaki selama 30 menit setiap hari bisa membantu menguatkan jantung, meningkatkan sirkulasi darah, dan membawa banyak oksigen ke beberapa organ tubuh yang membutuhkannya. Ketiga, tertawa. Bukan hanya dilakukan saat melihat hal yang lucu dan menyenangkan, ternyata tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Menurut sebuah penelitian, saat tertawa, tubuh akan melepaskan neurotransmitter dan hormon endorfin. Hal ini bisa membantu mengurangi hormon penyebab stres, yaitu kortisol dan adrenalin. Selain itu, tertawa juga bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah serta meningkatkan produksi oksigen di dalam peredaran darah yang pastinya baik untuk jantung. Keempat, konsumsi buah dan sayur. Kolesterol jahat dan tekanan darah yang tinggi sangat erat hubungannya dengan penyakit jantung. Hal-hal tersebut bisa menyempitkan pembuluh darah serta menghambat alirannya ke arah jantung. Untuk itu, disarankan lebih banyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang kaya akan serat, vitamin, lemak tak jenuh, dan antioksidan. Elemen itu dipercaya dapat mengontrol tekanan darah dan kadar kolesterol jahat dalam tubuh, hingga resiko terkena penyakit jantung menurun. Kelima, tidur yang cukup. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Chicago Medical School, orang yang tidur kurang dari 6 jam dalam sehari akan berisiko 2 kali lebih besar untuk mengalami stroke maupun serangan jantung. Bahkan dengan pola tidur yang seperti itu akan berpeluang 1,5 kali lebih besar mengalami gagal jantung. Saat kurang tidur, bisa membuat sistem hormon dalam tubuh tidak seimbang hingga memicu sistem imunitas melepaskan hormon stres dalam jumlah tinggi. Akibatnya, tekanan darah, gula darah, bahkan denyut jantung akan meningkat. Maka disarankan untuk tidur 8 jam sehari agar sistem imun bisa memproduksi sel-sel baru dan mencegah munculnya berbagai penyakit. Demikianlah 5 kebiasaan sederhana yang bisa membuat jantung Anda sehat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.